Hai, welcome back to my YouTube channel. Jadi sekarang aku lagi ada di daerah Sentul. Aku mau review ada nggak sih pemancingan atau hotel yang bagus di daerah ini. Nah, nggak tanggung-tanggung nih, aku ketemu Hidden Games beneran. Jadi di sini hotel yang luas banget dan sekaligus ada pemancingannya. Gila. Namanya adalah Rukun Living Resort, oleh Suite Hotel dan oleh Cottage Hotel. Jadi ini tuh yang punya satu orang gitu. Jadi di dalam ini memang ada 3 hotel di kawasan Darmawan Park Sentul. Dan harganya nggak tanggung-tanggung, murah banget, cuma 281.000 aja aku beli di hari weekday loh ya. Kalian bisa lihat sendiri kan, gila ini luas banget. Aku benar-benar dari masuk kawasan Darmawan itu masih muter-muter nyari hotelnya. Nah, ini dia, ketemu juga. Namanya Ole Suite Senior Living. Jadi ini udah sampai di Ole Suite. Gila, gede banget ya. Tadi sempat salah hotel. Ini ada di kawasan Tujuan Darmawan. Anda berada di langsung sebelah kiri. Kita lihat hotelnya kayak apa. Oke, ini dia lobinya Ole Suite Senior Living by Rukun. Begitu masuk, kita akan disuguhkan dengan banyaknya vending machine yang kalian bisa temukan di sudut-sudut hotel. Dan juga di sini banyak permainannya, dan aku lihat ada kolam berenang. Juga di sini temanya seperti di Meksiko. Jadi kalau hari Sabtu di sini ada live music dan restorannya tuh makanannya enak banget. Banget ya. Keren. Main game nih di sini ya. Sekarang kita akan menuju ke kamar dan lihat gimana penampakan kamarnya itu ya. Dan di sini ada bukit, kebun, dan juga arena sepak bola sendiri. Keren banget. Juga ada arena bermain seperti ayunan, jungkat-jungkit, dan puter-puteran ya. Oke, sebelum lanjut langsung aja aku kasih tahu alamat dan nomor teleponnya. Kalian juga bisa cari di Google dengan nama Ole Suite Senior Living Sentul. Gila banget, gengs. Ternyata di sini ada karaoke-nya. Nah, untuk karaoke-nya itu dibuka cuma untuk orang yang menginap. Jadi nggak untuk umum gitu ya. Karena masih zamannya PPKM, dan tenang aja, udah didesinfektan dan protokol kesehatannya juga lengkap dan bagus. Dan kita juga harus menerapkan 3M. Dan terutama kalau mau jalan-jalan atau nginep, usahain sama orang-orang yang kalian tahu aja. Misalnya adik aku, koko aku yang serumah-serumah aja gitu ya. Nah, terus juga di sini surganya buat aku. Kenapa? Selain ada karaoke-nya, tempatnya yang luas, ada kolam pancingnya, ada kolam berenangnya. Wah, langsung cus ganti baju renang. Hotelnya buat keluarga. Kenapa di situ bisa main bola tuh? Jadi bisa bawa bola terus main bola di situ. Keren banget. Thank you.
cantik banget. Ini view-nya kalau malam. Lucu banget. Lucu banget ya. Ala-ala Meksikan gitu. Boleh nih buat nongkrong. Makanan di sini lengkap banget biarpun udah malam dan dilayaninnya hebat banget ya, ramah. Satu ya. Satu lagi. Ini oke banget, rekomendasi sih hotel ini. Ini dia ruangan karaoke-nya. Wow, ada lampu. Ya, ditunggu. Bisa ditunggu dulu di sini. Ya. Nanti tim engineering ke sini. Oke, makasih ya, Pak. Ya, saya mau ini orderannya dulu ya. Dari tempat karaoke langsung ada toilet. Ini area mancingnya luas banget. Oke, kita akan pilih yang di sini aja. Jadi seru banget ya. Ada banyak arena dan bisa main sendiri sepuasnya gitu. Nah, di sana ada kolam berenangnya juga. Tapi katanya tutup selama PPKM. Oke, kita langsung aja mancing barang-barang bawaan gua. Mantap banget. Jadi ini mau lihat di kolam berenangnya kayak apa. Tapi ini kolam berenangnya katanya sih tutup selama PPKM. Tahu deh. Luas banget arena mancingnya. Langsung aja. Ini dia kolam berenangnya. Wah. Lumayan besar. Renangnya sendiri lumayan besar dan banyak gazebo-gazebo untuk mancingnya ya. Rekomen banget. BTW ini untuk kolam pancingnya itu sama-sama di Darmawan Park, yang punya juga satu orang katanya. Yang punya sama maksudnya, entah satu orang atau grup ya. Cuma ini di Rukun Resort. Kalau gua kan tadi nginepnya di Olesut gitu. Lanjut lagi mancing. Sekarang kita pasang umpannya dulu. Ini udah punya umpan sendiri. Peletnya udah diracik pakai essence, bukan deng, pop es duren. Umpannya udah, sekarang kita pasang dulu.
ekstra. Wah, anjir keren juga. Strike. Patin. Strike. Mantap nih, sikat. Mantap. Asik banget. Ini masih mancing. Duduk di kursi di bawah pohon, adem banget sambil nyemilin silin. Ini grab tadi, pakai grab food, banyak cemilan di sini, oke banget. Lumayan. Nah, penutupannya indah banget ya, dapat 2 ekor patin dan bagus banget patinnya, mungkin karena kolamnya terawat. Dan hotel ini rekomendasi banget. So, segitu aja vlog aku kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye!